Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Petani Karet, Lur. Ojo bosen-bosen pokoknya mampir nang channel iki, oke. Okay? Oke, siapa-siapa juga untuk petani karet di Indonesia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan dimanapun berada, salam sukses selalu. Harga karet ini mulai membaik, Lur, ya. Wow, di angka 8.000 sampai 9.000, Lur. Itu setengah bulannya, Lur, untuk wilayah Sumatera Selatan, Oku Timur. Oke. Kali ini saya akan konten ya mengenai manfaat garam untuk pohon karet ya itu sendiri. Nah, apa itu manfaatnya? Silakan simak sampai habis ya. Jangan sampai di skip-skip ya. Simak sampai habis pokoknya manfaatnya apa. Ada yang bilang itu enggak baik atau membuat kadar asam buat pohon karet. Nah, pohon karet kok kadar asam ya? Kan enggak mungkin, itu enggak masuk akal ya. Semua itu membutuhkan garam ya. Oke, saya pasang dulu biar enak ya, biar enggak goyang-goyang ya. Saya maklum ya, sendirian saya yang record ini jadi agak susah. Nah, ini saya udah siapkan garam, Lur ya. Oke. Lur. Ini garam, Lur. Nah, ini garam ini. Nah. Jadi manfaat garam itu sebagai asupan mineral ya, mineral. Bukan unsur hara, jadi mineral. Ini mineral yang dibutuhkan semua makhluk hidup di bumi ini. Termasuk pohon karet, manusia aja butuh kok garam, apalagi ini tanaman. Hewan aja juga butuh. Nah, manfaatnya itu satu, untuk mempercepat pemulihan kulit ya, kulit pohon karet yang rusak itu cepat pulih. Dan yang kedua itu untuk memperbaiki akar serabut yang rusak. Mungkin itu saja ya, Lur, yang bisa saya share yaitu manfaat garam untuk kebun karet ya. Jadi ada dua, yaitu untuk mempercepat perbaikan akar serabut yang rusak, yang keduanya itu untuk mempercepat pemulihan kulit pada batang karet yang rusak. Oke. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa untuk selalu support Support selalu channel Petani Karet di, yaitu dengan cara subscribe, like dan komen serta share embuh karmu, Lur. Bebas pokoke matur nuwun di share pokoke. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati dulu semuanya. Salam sukses selalu. Semoga petani karet tambah sukses. Mohon doanya biar harga karet tambah naik dan naik. Petani karet menjadi sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Lur, ini garam nih, garam. Biar enak garam ini. Ini garam.